Setelah mendapat kabar dari Lika, saya langsung pulang. Kalian benar-benar keterlaluan. Kenapa sih kalian merahasiakan ini semuanya dari saya? Merahasiakan apa? Ya, dimulai dari masalah Adit sampai masalah Mama. Apa sih ini bukan keluarga kamu? Saya dan Ana sengaja nggak mau memberitahu karena nggak mau merepotkan kamu. Sejauh masalahnya bisa kami atasi berdua. Tapi kan saya harus tahu, Yan. Masalah sekecil pun, saya ada keluarga kamu. Saya udah dilibatkan. Maaf kalau niat baik kami disalahartikan. Mama di rumah sakit koma. Adi tinggal sama pacarnya. Ini bukan masalah kecil, ini masalah besar buat saya. Saya sama sekali nggak tahu. Saya benar-benar kecewa sama kamu dan Ana. Kenapa sih kamu merahasiakan ini semuanya? Dan saya merasa tidak dibutuhkan. Juwita? Iya, Mbak. Cepet dikit dong, ayo. Ada apa, Mbak? Hari ini kan kamu harus berangkat kerja. Iya, saya juga lagi siap-siap kok, Mbak. Cepet dikit dong, Wita. Teman kamu udah nungguin tuh di luar, ya? Teman saya? Iya, si Viko. Itu loh, dia yang ngasih hadiah kamu kemarin. Viko? Jemput saya? Iya, ayo cepet! Tapi, Mbak, saya... Wita, kamu jangan kecewain dia, ya? Dia udah ngebela-belain datang ke sini untuk nganterin kamu kerja. Mbak... Wita, pokoknya kamu harus terima tawaran dia untuk nganterin kamu kerja. Dan kamu jangan banyak cincong lagi. Viko, terima kasih ya atas kirimannya kemarin. Sama-sama, Mbak. Mudah-mudahan Mbak suka. Bukan Mbak yang suka, tapi Juwita yang suka. Kok kamu tahu persis sih makanan kesukaan Juwita? Ini dia, Juwitanya udah siap. Kalian berdua hati-hati di jalan ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Mbak. Iya. Ayo, Wita. Kakak harus pulang, istirahat. Udah 2 hari kakak di sini. Kakak gak apa-apa kok. Jangan, Kak. Kakak lebih baik pulang.
Biar saya yang gantiin kakak sekarang, ya. Tapi nanti kalau ada apa-apa gimana? Jangan khawatir, Kak. Kalau ada apa-apa, pasti saya akan langsung kabarin kakak. Jaga mama, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nggak usah ngasih apa-apa lagi ya buat saya. Itu kan cuma parcel kecil aja, Wit. Menjelang lebaran, kantor papa suka ngirimin parcel. Ya, sekalian deh saya kirim satu buat kamu. Makasih, Fik. Tapi kamu janji, kamu nggak usah ngasih apa-apa lagi. Membagi rezeki itu kan bukannya perbuatan baik. Wit, sebenarnya saya ada yang mau diomongin sama kamu. Tapi saya belum punya kesempatan untuk ngomong itu. Soal apa? Soal kejadian yang dulu-dulu. Saya benar-benar mau minta maaf sama kamu. Udahlah, Fik. Nggak usah diinget-inget lagi. Saya juga udah ngelupainnya kok. Tapi saya nggak bisa ngelupain gitu aja, Wit. Saya benar-benar ngerasa bersalah. Dan saya pengen banget tembus kesalahan itu. Jadi saya minta, kamu mau ngasih saya kesempatan untuk menembus kesalahan saya. Makasih ya, Fik. Wit! Wit! Wita! Yes! Cuma modal parcel doang, kakaknya udah langsung suka sama gue. Adi itu sudah datang? Belum, Pak. Kok? Ruangannya dikunci? Maaf, Pak. Saya juga kurang tahu. Sejak kemarin, ruangan Pak Adi dikunci. Siapa yang kunci? Saya juga kurang tahu, Pak. Mungkin Pak Adrian yang lebih tahu. Pak Andi udah datang? Sudah, Pak. Tolong segera ke ruangan saya ya. Sekarang juga. Baik, Pak. Gimana keadaan Mama? Dokter bilang apa, Lak? Masih sama seperti kemarin, Kak. Kita hanya bisa nunggu. Adit udah datang ke sini, membesuk Mama. Mungkin Adit nggak tahu kalau Mama dirawat di rumah sakit. Tapi dia harus tahu lah. Saya akan kasih tahu dia. Adit kan anak Mama. Kamu tahu nggak di mana Adit tinggal? Baiknya Ibu keluar dari sini. Pergi! Kembalikan dulu apa yang sudah kamu ambil dari anak saya. Baru saya akan pergi. Ma, saya tidak akan pergi dari... Kalau... Kakak tahu nomor teleponnya Adit kan? Tapi saya harus ketemu langsung sama Adit lah. Saya harus manggil Adit ke sini lah. Adit harus menengok Mama. Karena Mama sedang sakit. Kak Arman aja jauh-jauh datang dari Meksiko demi Mama lah. Iya Kak, saya ngerti. Saya minta alamatnya Amanda ya lah. Selamat siang, Pak. Siang, Di. Selamat datang kembali. Terus terang, saya tidak menyangka Bapak akan kembali sini. Karena setahu saya, proyek Bapak di Meksiko belum kelar, kan, Pak? Iya, Di. Saya pulang ke sini karena ada urusan keluarga. Oh, iya, Pak. Di? Iya? Tolong siapkan laporan keuangan di kantor selama saya tidak ada di sini. Baik, Pak. Kapan kira-kira Bapak memerlukannya? Hari ini juga. Hari ini juga, Pak? Bisa, kan? Baik, Pak. Kalian benar-benar ingin mikirin saya. Diusir dari perusahaan. Ruangan dikunci. Nggak dikasih kesempatan. Kayaknya saya bakal kehilangan hak saya di perusahaan ini. Saya harus melakukan sesuatu. Harus. Adit, ada tamu. Tamu? Iya. Kamu pikir saya nggak bisa menemukan kamu? Kamu nggak bisa sembunyi dari saya, Adit. Pak, lebih baik kita ngomong di luar aja, jangan di sini. Nggak baik kalau kita harus ribut-ribut lagi. Ini rumah orang, kan? Siapa yang mau ribut-ribut? Kakak datang ke sini cuma mau bilang sama kamu kalau Mama masuk rumah sakit, Dit. Dan Mama sakit gara-gara kamu. Karena tingkah laku kamu.
Tapi kakak gak menyalahkan kamu, Din. Karena kakak tahu kalau kamu sudah dipengaruhi sama Amanda dan keluarganya. Please, Kak. Jangan bawa-bawa mereka. Memang kenyataannya begitu kok. Kakak gak menuduh. Tapi semuanya sudah jelas dan terbukti. Kalau mereka sudah mencuci otak kamu. Dan mereka berusaha menjauhkan kamu dari keluarga kamu. Mereka itu punya niat jahat, Din. Kamu akan jadi korbannya. Kak. Waktu kamu pisah sama Marla, kakak lega. Karena kakak pikir Marla bukan gadis baik-baik. Tapi sekarang kamu malah memilih gadis yang lebih parah dari Marla. Kalau tahu kayak gini, mendingan kamu tetap aja sama Marla, Dit. Cukup, Kak. Jangan ganggu atau usik masa lalu saya lagi. Masa lalu saya sudah selesai. Dan sudah tutup buku. Sekarang yang ada dalam hati saya hanya Amanda. Dan siapapun tidak boleh menjelek-jelekan Amanda. Kamu lebih membela orang yang mau menghancurkan keluarga kamu, yang mau menghancurkan kamu, yang memfitnah Ana dan Adrian, dan membuat mama koma, Dit. Cukup! Kalian berdua silakan angkat kaki dari sini. Ini rumah saya. Tante ngusir saya. Saya sudah tidak mau mendengar lagi penghinaan dari siapapun. Keberadaan kamu di sini sudah membawa bencana pada keluarga saya. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi! Tan! Dit, kalau mereka sudah gak membutuhkan kamu lagi, kamu akan ditendang dari sini. Percaya sama kakak, Dit. Ini semua gara-gara kakak. Lebih baik kakak yang pergi dari sini. Pergi, Kak! Eh, kamu musuh kakak, Dit! Ma? Udah ya, Ma, ya? Tante. Malah gak mau lihat muka dia lagi di sini. Usir dia dari sini. Tante. Saya... Kamu sudah dengar apa yang dikatakan Tante, bukan? Please, Tante, Om. Saya nggak punya siapa-siapa lagi selain Om, Tante sama Amanda. Tolong. Jangan usir saya. Adit, kami sudah berusaha menolong kamu semampu kami. Tapi apa yang kami dapatkan? Bukannya penghargaan, tapi malah caci maki dan penghinaan dari mama kamu dan seluruh keluarga kamu. Mereka pasti akan terus-menerus mencari kamu kemari dan menteror keluarga kami. Om tidak akan biarkan hal itu terjadi. Kamu mesti pergi. Detik ini juga! Manda, tolong saya, Manda. Tolong jelasin ke Om dan Tante. Tunggu apa lagi? Pergi sana! Malika, kamu ngapain pergi nemuin Adit segala? Kalau bukan saya, siapa lagi, Mas? Mama sedang kritis di rumah sakit. Dan Adit sama sekali nggak pernah membesuk Mama ke rumah sakit, Mas. Saya ngerti. Tapi kamu jangan emosi begitu dong. Jangan gegabah. Kamu harus pikirkan juga kondisi kamu. Kandungan kamu tuh lagi lemah. Dokter bilang, kamu harus banyak istirahat dan harus selalu menghindari stres. Maaf, Mas. Tapi saya nggak bisa menahan perasaan saya. Saya sedih melihat keluarga saya pelan-pelan semakin hancur. Dan saya harus berusaha membalikan Adit kepada keluarga kami lagi, Mas. Lika, kedatangan kamu dalam keadaan marah itu nggak akan memperbaiki suasana. Justru akan memperkeruh keadaan. Sebetulnya saya mau bicara baik-baik sama Adit. Tapi... Sudahlah, lain kali jangan lakukan hal seperti itu lagi ya. Kalau ada apa-apa, kamu bisa laporkan kepada saya. Paling tidak, kamu harus kasih tahu agar saya bisa nemenin kamu. Laporan bertanggung jawaban mengenai apa? Ya, masalah finance. Saya sama sekali tidak pernah mendapatkan laporan dari kamu. Ya, saya sengaja tidak mengirim laporan supaya kamu bisa konsentrasi di sana, Kak. Nah, saya sebagai pemilik perusahaan, saya nggak tahu apa-apa sih.
Bahkan saya bertanya sama Andi. Itu kan lucu. Andi sampai bingung. Karena saya tidak pernah mendapatkan laporan keuangan. Bicara sama Andi? Ya. Dan hasil laporannya ada angka-angka yang tidak jelas. Maksudnya? Nih. Ini yang buat tanda tanya buat saya. Setiap pengeluaran harus ada penjelasan dan bukti-bukti lampiran. Dan itu semuanya ada tanda tangan kamu. Apa kamu bisa menjelaskan? Untuk apa kamu mengeluarkan uang itu? Yan, nggak mungkin Kak Arman curiga sama kamu. Kalau dia nggak curiga, kenapa bicaranya kayak gitu? Nada suaranya tuh kayak nuduh, seolah-olah saya pakai uang perusahaan seenaknya. Yan, Kak Arman tuh percaya sama kamu. Kamunya aja mungkin lagi sensitif. Yan, saya pergi dulu ya ke rumah sakit, nengokin mama. Saya antar ya? Nggak usah, Yan. Mendingan kamu urusin laporan keuangan untuk Kak Arman, ya? Saya diantar supir kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap pengeluaran harus ada penjelasan dan bukti-bukti lampiran. Dan itu semuanya ada tanda tangan kamu. Apa kamu bisa menjelaskan? Untuk apa kamu mengeluarkan uang itu? Saya sendiri udah gak ingat lagi. Untuk apa saya keluarin uang ini? Gak mau, kan enak. Ada yang nemenin di jalan, Wit. Saya gak perlu ditemenin segala kok, Mbak. Diantar naik mobil kok gak mau. Kan enak di mobil. Daripada kamu harus jalan kaki, capek. Eh, Wita, kamu lihat. Mobilnya si Viko itu keren banget, Wit. Mbak. Pokoknya kamu harus ikutin kata-kata saya dan kamu harus jalan sama Viko, jelas? Kenapa sih, Mbak? Memaksa saya pergi terawih sama Viko. Kamu ini buta ya? Nih, lihat, lihat. Si Viko udah berbaik hati sama kita dan menghujani kita dengan hadiah-hadiah yang mahal. Jadi, saya harus membalas kebaikan Viko dengan mengikuti semua kemauannya. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Kamu tahu kenapa dia baik sama kamu? Karena dia itu ada maunya. Dia itu naksir sama kamu. Tolong jangan paksa saya. Saya nggak pernah minta apa-apa dari Viko. Saya nggak mau, Mbak. Eh, banyak mulut kamu. Sekarang pilih mana, hah? Pergi sama Viko atau? Kita naik mobil aja yuk. Nggak usah ya. Kita jalan kaki aja. Terserah kamu aja. Masjidnya nggak jauh kok. Yuk. Sebentar. Gimana? Kakak kamu seneng nggak dengan bahan kebaya yang saya kasih itu? Seneng kok, Vik. Tapi kamu nggak usah ngasih apa-apa lagi ya buat saya dan keluarga saya. Kenapa, Wit? Saya nggak enak. Saya nggak mau berhutang budi sama kamu. Memang itu yang saya inginkan. Kamu dan kakak kamu akan merasa berutang budi sama saya. Ya udah, Yufik. Wita sama Viko. Sudah Om bilang jangan ganggu Amanda, jangan ganggu keluarga kami, titik. Manda, ayo dong angkat teleponnya dong, Manda. Manda.
please jangan tinggalin saya. Saya gak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Saya gak mau kehilangan kamu, Manda. Manda mau nanya deh. Sebenarnya kenapa sih, Om? Adit itu diusir dari rumah kita. Adit itu tambang emas kita, Om. Manda bener-bener gak ngerti deh. Dulu Om pingin kalau misalnya Adit itu deket sama keluarga kita dan menjauhkan Adit dari keluarga dia, iya kan? Sekarang Om malah pingin ngusir Adit dari rumah kita. Kenapa sih, Om? Ini namanya strategi tarik ulur. Maksudnya apa, Om? Dulu Adit kan gak punya uang. Sekarang Adit punya uang miliaran rupiah hasil penjualan rumah itu. Dan uang itu harus kita keruk pelan-pelan. Kalau misalnya Mama mau uangnya Adit, kenapa sih Aditnya diusir? Kenapa? Untuk sementara waktu, Adit harus dipisahkan dulu sama kamu. Biar dia makin penasaran dan biar dia makin kangen sama kamu. Ngerti kan maksud Mama? Betul itu, Manda. Kalau Adit penasaran, dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan Manda kembali. Dan dia tidak akan keberatan memberikan apa saja untuk memenuhi rindunya pada Manda. Iya, iya, iya. Manda sekarang ngerti. Jadi Manda harus jinak-jinak merpati supaya bikin Adit kangen dan takut kehilangan Manda. Ya kan? Pinter kamu. Di, kok udah pulang? Cepet banget. Saya nggak jadi ke masjid, Ma. Kenapa? Saya telat. Keduluan orang. Keduluan gimana sih? Ah, Odi, kamu ngaco deh. Masa masjid ada schedule-nya? Emangnya masjid itu stasiun kereta api? Atau bioskop? Ah, kamu. Wita udah pergi duluan, Ma. Dia pergi sama... sama... Odi, kalau kamu tuh mau ke masjid, niatnya itu harus lillahi ta'ala. Bukan karena cewek. Oh, kamu keduluan sama cowok lain. Itu maksud kamu. Udah deh, Ma. Jangan ngeledek, ah. Odi, Odi. Kalau kamu gak mau keduluan sama cowok lain, kamu harus mengutarakan perasaan kamu. Buru-buru, Di. Maksud Mama? Mama tahu perasaan kamu ke Juwita. Tapi apa Juwita tahu? Mama ngomong apaan sih? Oh, Di, Mama kasih saran begini supaya kamu gak keduluan lagi, supaya kamu gak gigit jari lagi. Gitu loh, Di. Odi, Odi, ada-ada aja. Apa Juwita tahu perasaan kamu sama dia? Jangan sampai kamu keduluan lagi, Di. Jangan sampai kamu gigit jari. Mama bener, Juwita gak tahu perasaan saya. Dia hanya nganggap saya sebagai sahabat. Iya. Yeah. Saya harus menyatakan perasaan saya sebelum saya keduluan sama cowok lain. Hei, kamar sob. Sur, coba lihat siapa yang datang. Siapa ya? Gua Teddy, sahabat lu. Masa lupa? Teddy. Teddy mana? Tadi mana? Teddy Sutisna, satu-satunya yang ada di dunia. Ted, gue tinggal dulu ya. Gue mau nyiapin makanan. Iya. Yeah.
semua obrolan mereka bisa gue dengar dari sini. Ini ujian terakhir buat kamu, Sur. Untuk ngebuktiin kamu masih nyebulin aku apa enggak. Sur, lu yakin si Sinta bisa percaya sama acting lu kayak gini? Acting? Memangnya saya ini pemain film ya? Maksud gue, lu kan dulu pernah ngerjain si Sinta dengan skenario yang sama, pura-pura hilang ingatan. Sekarang lu ulangin lagi, mana mungkin si Sinta percaya? Saya pernah ngebohongin Sinta. Pernah pura-pura lupa hilang ingatan. Sur, jangan bercanda, serius dong. Saya juga serius. Benar saya pernah ngebohongin Sinta. Ngerjain Sinta gitu. Masa sih? Kok saya tega ya? Ngebohongin sama ngerjain istri saya sendiri. Masya Allah. Sur, lu... Kalau benar-benar saya pernah ngerjain dan ngebohongin Sinta, berarti saya harus minta maaf ya sama Sinta ya. Ya ampun. Surya benar-benar gak bersandiwara. Kecelakaan itu udah ngebuat dia hilang ingatan dan menjadi suami yang lebih baik. Sus? Oh, nggak apa-apa. Sudah waktunya sahur. Makasih, Sus. Permisi, saya mau keliling lagi, memberitahukan jadwal sahur ke pasien-pasien lain. Ya Allah yang maha kuasa, bebaskanlah mama dari penderitaannya ya Allah. Pagi. Jam berapa sekarang, Sus? Jam 9. Saya mau ngecek ibunya, Mbak. Saya juga mau sholat dua. Promisi, Sus. Kenapa, Mbak? Mbak, kenapa, Mbak? Nggak apa-apa, Sus. Ayo dong, Manda, angkat teleponnya dong. Ayo angkat. Halo? Halo, Manda. Adit? Manda? Adit, udah dulu ya. Saya harus pergi nih. Mama juga udah manggil. Loh? Adit, kalau misalnya Mama tahu saya lagi teleponan sama kamu, ntar Mama bisa marah sama saya. Manda, kamu nggak bisa begitu dong. Nggak mungkin aku bisa ngelupain kamu begitu aja. Udah, Didit. Kamu nggak usah telepon saya lagi, ya? Si Adit sekarang pasti sedang menangisi nasibnya. Kasian. Om juga percaya itu. Semalam Adit pasti nggak bisa tidur memikirkan kamu, Manda. Tapi kira-kira sampai kapan ya Manda harus jual mahal kayak gini sama Adit? Kita kasih waktu Adit 1-2 hari untuk menyesali nasibnya. Semakin dia lama berpisah sama kamu, semakin kangen dia sama kamu, ya kan? Betul itu, Manda. Sekarang begini saja, Manda cari tahu di mana Adit itu menginap.
biarpun Manda cuma pura-pura jauh sama Adit, tapi Manda juga harus tahu di mana Adit berada dan apa aktivitasnya. Ini. Apa ini, Pak? Untuk biaya ekstrakurikuler kamu di sekolah. Biaya apa? Kamu nggak perlu malu dan sungkan. Saya kan sudah bilang, saya yang membiayai semuanya. Uang sekolah kamu, bulanan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Maaf, Pak. Saya nggak ngerti maksud Bapak. Saya cuma nggak mau memberatkan kakak kamu. Kakak saya? Maksud Bapak, kakak saya kesini dan minta uang ini. Kalian harus bertanggung jawab atas semua ini. Apa-apaan sih kamu? Kalian harus minta maaf sama mereka. Mereka siapa? Ya Amanda sama keluarganya lah. Mereka tuh betul-betul merasa terhina. Dan sekarang, mereka tuh nyalahin saya atas kejadian itu. Kamu mabuk ya? Lebih baik kamu sekarang pulang, istirahat. Kalau kamu sudah gak mabuk, baru bicara sama saya. Kalian sudah merebut semua hak saya. Apa kalian belum puas? Dan sekarang kalian merebut kebahagiaan saya. Kenapa kalian gak bunuh saya sekalian aja? Supaya kalian aman, kalian puas, dan kalian gak perlu repot-repot untuk mengatur strategi menyingkirkan saya. Jadi kita gak perlu berbagi warisan. Cukup! Keluar kamu. Saya gak mau lihat kamu lagi di kantor ini. Adrian, kamu gak boleh bicara seperti itu. Adi juga bagian dari perusahaan ini. Jadi kamu gak berhak mengusir dia. Hei, ya Allah, kapan engkau sadarkan adik saya? Kapan semua pertengkaran ini akan berhenti di antara kami? Kebetulan saya ada janji sama klien di sini. Kita tunggu aja ya. Kak Arman kapan kembali? 2 hari yang lalu. Memangnya kamu nggak tahu? Jadi Kak Arman sama sekali nggak tahu apa-apa. Itu artinya mereka sudah menganggap kakak sebagai orang lain, bukan sebagai keluarga sendiri. Nasib kita sama, Kak. Saya ingin disingkirkan sama mereka. Begitu juga kakak. Kamu bicara apa sih, Dit? Kalian sama istrinya tuh sudah mempengaruhi mama dan orang-orang di rumah semuanya. Mereka tuh ingin menyingkirkan kita dari perusahaan. Mereka itu ingin menguasai semuanya. Kamu tuh jangan bicara sembarangan lah. Gak mungkin Adrian sama Ana melakukan itu semuanya. Buktinya kakak dikirim ke luar negeri dan kakak gak tahu apa-apa. Dit, saya pergi ke luar negeri ini bukan karena disuruh sama Adrian, tapi demi perusahaan. Selama Karman gak ada, kalian tuh selalu berbuat semena-mena. Berbuat di luar kontrol. Bahkan saya aja bisa diusir sama dia. Dia tuh bebas nyingkirin saya. Saya ini kan adik kandungnya sendiri, Kak. Tolong jelasin, Dit. Apa yang terjadi? Assalamualaikum. Masya Allah, Kak. Kakak kelihatannya lemah banget. Kayak kakak kecapean. Udah mendingan sekarang kita pulang aja yuk, Kak. Tapi mama gimana? Kakak mesti jagain mama. Udah mendingan sekarang kakak pulang, istirahat. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Dita. Kenapa, Di? Kepala kamu gatal? Enggak. Saya... Kamu haus. Pasti bibir kamu kering deh. Namanya juga lagi puasa. Kamu puasa kan? Iya. Sebenarnya saya... Ada apa sih, Di? Saya mau ke toilet. Iya, saya mau ke toilet. Aneh banget sih. Ke toilet aja bilang-bilang. Odi. Oh, jadi lo udah direstuin sama keluarganya Juwita? Kurang ajar sih Juwita. Dia ngambil Viko dari gue. Iya, malahan nih kakaknya sendiri yang nyuruh gue untuk nganterin Juwita kemananya. Nganterin Juwita? Jangan-jangan lo cuma dianggap jadi supir pribadi lagi.
Ya nggak apa-apa sih. Demi cinta, sekalipun gue harus jadi supir, gue rela. Yang penting, gue bisa ketemu Juwita kapan aja, tanpa halangan dari keluarganya. Gue mesti buru-buru ngomong sama Juwita. Kalau enggak, gue bakal keduluan sama si Viko. Tapi, gimana caranya ya? Gimana caranya memulai percakapan itu? Nanti malam, gue mau ngajakin Juwita nonton. Udah, orangnya udah pergi. Pasti dia keki banget ngedengar itu. Rasain. Diminum kah obatnya? Kakak kan lagi puasa. Karena kan lagi sakit, gak perlu nerusin puasanya. Insya Allah kakak kuat. Tapi kak... Kak cuma butuh istirahat. Ya Allah, badan kakak panas banget. Mi! Umi! Umi! Hampir jatuh. Kenapa, Nan? Kamu tahu nomor telepon dokter keluarga kita? Dokter Umar maksudnya? Iya, dokter yang selalu ditelepon kalau ada keluarga yang sakit. Tahu? Ada nomornya di buku telepon. Emangnya siapa yang sakit? Karena badannya panas banget, tapi dia nggak mau minum obat. Saya harus panggil dokter untuk meriksa keadaannya. Bentar ya, Umi ambilin. Waalaikumsalam. Mana uangnya? Uang apa, Mbak? Ya uang dari bos kamu. Bos kamu itu udah janji sama Bang Asnan mau ngasih uang 2 juta. Mana? Jadi benar Bang Asnan minta uang ke Pak Adrian. Walaupun kamu gak mau minta uang itu, tapi saya pasti bisa mendapatkannya. Jadi sekarang, mana uangnya? Gak ada, Mbak. Gak ada? Tadi saya gak ketemu sama Pak Adrian, Mbak. Mungkin dia sibuk hari ini. Wita, jangan bohong kamu. Mana uangnya? Bener, Mbak, saya nggak bohong. Permisi, saya mau ke belakang sebentar, Mbak. Dia malah kabur. Namanya juga bos besar. Pasti sibuk, wajarlah kalau dia lupa sama janjinya. Bang Asnan, saya curiga. Jangan-jangan duit itu diambil sama Wita untuk dirinya sendiri. Nggak mungkin berani si Wita ngelakuin itu. Bang, namanya juga soal duit, Bang. Orang itu bisa berani dan nekat ngelakuin apa aja demi duit. Besok saya akan kembalikan uang ini. Dan saya harus jelaskan sama Pak Adrian. Supaya lain kali tidak mengabulkan permintaan Bang Asnan. Bagus ya. Udah saya duga. Kamu pasti mau ngibulin saya. Ternyata kamu mau ngambil uang ini. Saya cuma mau ngembalin uang itu, Mbak. Kembalin uang ini? Gak mungkin kita kembalin uang ini. Karena uang ini udah di tangan. Gila ya kamu? Mbak, selama ini kan semua penghasilan saya serahkan ke Mbak. Saya rela, Mbak. Saya ikhlas. Tapi saya gak rela kalau Mbak menipu dan memeras Pak Adrian. Dia orang baik, Mbak. Saya berhutang budi sama beliau. Saya gak mau mengkhianati kepercayaan beliau, Mbak. Banyak mulut ya kamu? Wita, kamu dengar ya? Kalau kamu masih mau tinggal di sini, kamu harus ikutin semua kemauan saya. Ngerti kamu? Kalau enggak, saya nggak segan-segan untuk ngusir kamu. Ya Allah, ampunilah Mbak Yuni. Saya percaya suatu hari nanti engkau akan membukakan mata hati mereka dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Kayan udah pulang. Kana mana? Kana sakit, Kak. Lagi istirahat sekarang. Sakit? Iya, tapi tadi saya udah panggilin dokter. Sekarang panasnya udah rada turunan. Karman belum pulang? Karman bilang malam ini dia mau buka puasa di luar. Sekarang kamu tinggal di mana? Di hotel, Kak. Apa? Di hotel? Ya, saya mau tinggal di mana lagi selain di hotel? Saya nggak punya apa-apa. Kenapa kamu nggak tinggal di rumah? Mereka tuh sengaja ngajak Marla buat tinggal di rumah kita.
Karena mereka tahu kalau Marla di situ, saya nggak bisa tinggal di rumah. Maksud kamu, Ana sengaja menyingkirkan kamu dari rumah? Ya kakak pikir aja sendiri. Marla tuh siapa sih? Keluarga bukan, tapi diperlakukannya seperti saudara sendiri. Sedangkan saya, yang sudah jelas bahwa saya ini adik iparnya, malah nggak diperlakukan sebagai saudara sendiri. Malah mementingin orang lain. Itu udah jelas, Kak. Kalau mereka tuh nggak pengen saya tinggal di rumah lagi. Dit, gak mungkin Ana melakukan itu semuanya. Kamu mungkin salah paham. Saya kenal betul dia. Semua orang tuh bisa berubah, Kak. Apalagi kalau bicara soal harta. Saya yakin giliran kakak bakal tiba. Maksud kamu apa sih giliran? Ya giliran disingkirkan oleh mereka. Sekarang ini mereka lagi konsentrasi nyingkirin saya. Nanti kalau masalah saya udah selesai, ntar giliran kakak yang disingkirin. Kakak percaya sama saya? Itu bakalan tiba. Tinggal nunggu waktu aja. Dit, saya minta kamu jangan berpikiran jelek lah seperti ini. Kak Arman udah lihat sendiri kan, saya nih gimana? Sebelum semuanya terlambat, Kak Arman harus cepat bertindak. Sebelum hak Kak Arman direbut seperti saya. Sebentar ya, Kak. Dit, saya berhasil keluar rumah, Dit. Saya mau ketemu sama kamu. Kamu di mana? Saya di jalan. Dit, saya kangen banget sama kamu. Saya pengen banget ketemu sama kamu, Dit. Kamu sekarang di mana sih? Biar saya nyamperin kamu ya. Saya di Hotel Legend. Iya. Saya kesana sekarang ya. Oke. Dah. Mau kemana kamu? Kok kelihatannya buru-buru? Saya ada urusan penting, Kak. Urusan penting? Malam-malam begini? Amanda. Amanda? Amanda pengen ketemu sama saya. Nanti saya kenalin sama kakak. Amanda dan keluarganya yang selama ini nolong saya, Kak. Udah, saya pergi dulu ya, Kak. Hati-hati. Amanda. Amanda dan keluarganya menolong Adit. Udahlah, Ana. Kamu istirahat. Kamu kan lagi sakit. Tapi saya benar-benar khawatir, Yan. Udahlah, An. Yan? Kenapa saya? Kamu kelihatannya... Saya nggak apa-apa. Benar. Kamu harus berhenti mengkhawatirkan orang lain. Istirahatlah. Pasti ada yang sedang mengganggu pikiran Adrian. Dia kelihatannya begitu sedih. Amanda. Dit, kamu dari mana aja sih? Saya kan udah bilang saya nggak bisa lama-lama di sini. Saya... Amanda, kamu tahu nggak kalau aku ini lagi kangen banget sama kamu? Ya udah, mendingan sekarang kita langsung ke kamar aja yuk, Dit. Saya nggak mau ntar ada orang yang ngeliat pertemuan kita ini. Ayo. Harus kita lakukan. Saya nggak bisa berpisah sama kamu. Tapi saya juga nggak mau ngelawan kemauannya mama. Saya sayang sama kamu, Dit. Dan saya juga sayang sama mama. Saya juga nggak tahu apa yang mesti saya lakuin. Yang saya tahu, saya nggak mau kehilangan kamu.
Ya, tapi kan nggak mungkin selama kita ngumpet-ngumpet kayak gini, Dit. Mau sampai kapan? Iya. Yeah. Tapi saya nggak tahu saya mesti kayak gimana. Dengan cara apa saya harus minta maaf? Saya pun juga nggak tahu. Manda, kamu kan lebih kenal Mama daripada saya. Mungkin kamu punya cara ampuh supaya Mama bisa maafin saya. Mama tuh orangnya keras. Kalau misalnya Mama udah punya satu keputusan, nggak ada satupun yang bisa mengubahnya. Mama cuma punya satu kelemahan. Apa? Makan malam sama Adit? Ya, saya benar-benar kaget dapatkan cerita dari Adit. Kak, tolong dong, jangan hanya mendengar dari satu pihak. Gak bisa dong, juga harus dengar dari pihak kami. Kenapa sih kamu gak menceritakan soal Adit? Setelah saya mendengar cerita dari Adit, lalu kamu ingin menceritakan versi kamu, begitu? Selama ini saya menghadapi masalah Adit sendiri. Kenapa? Karena saya gak mau mengganggu konsentrasi kerja Kak Arman. Supaya pekerjaan di Meksiko cepat selesai dan kembali ke Jakarta. Saya ini adalah kakak tertua dari keluarga ini, Yan. Sudah sepantasnya saya dilibatkan dalam masalah ini. Saya merasa dianggap seperti orang asing. Yan, masalah Mama pun kamu merahasiakan. Saya diberitahu sama Lika, Kak dan Mama. Bukan cuma masalah keuangan saja yang kamu rahasiakan. Masalah keluarga pun kamu rahasiakan. Apa kamu tidak menganggap saya ini sebagai kakak kamu? Jadi salah paham begini sih. Saya cuma gak mau membebani Kak Arman. Kenapa? Karena saya sadar beban Kak Arman begitu berat. Itu saja. Yan, apapun alasannya, saya sudah tahu semuanya apa yang kamu tutupi. Saya gak menutupi apapun dari Kak Arman kok. Saya yakin kamu pasti punya alasan tertentu untuk merahasiakan dari saya. Kak.